Oke, selamat datang kembali semuanya. Selamat datang kembali pada video kali ini, guys ya. Dan pada video kali ini gue akan menjelaskan sesuatu yang sangat bagus sekali dan rekomendasi sekali, ya kan, untuk kalian yang bermain free player ataupun VIP rendah seperti itu, guys. Oke. Bentar. Kita ambil stamina dulu setiap hari, dapat 300 stamina buat nambah. Karena pemasukan diamond gratis itu sangat wah, ngeri sekali, mantap sekali ya. Gak perlu keluar duit, kita dapat diamond gratis setiap hari 300 bahkan lebih. Beri itu. Bentar, sambil kita nyantui dulu sebelum gue jelaskan, gue kasih tahu hal apa saja yang gue lakukan untuk nambang diamond. Gue ambil dulu tuh, ya kan. Dari guild class seharusnya gue dapat cash untuk stamina. Ayo stamina ya. Bentar, guys. Antot. Apa ini dia ya? Ah, ini dia. Nah, ini gue kan ada stamina 600 ya. Gue tambahin lagi. Biar jadi 700. Tuh, kita nambang dulu, guys ya. A few moments later. Yo, gue sudah sampai di chapter 1 battle 1, guys. Kita nambang dulu. Gue setiap hari melakukan ini, guys. Entah siang, entah sore, asal staminanya pokok stamina udah di 300, gue ambil lagi 300 tambahan di kuil, terus itu gue dapat di benefit lagi 60. Misalnya seperti tadi gue tambahin 100 lagi stamina ya dari persediaan tas. Seperti itu, guys. Okay. Oh ya, di sini gue sudah mendapatkan 100 voucher gold moon, tapi gue udah tukarkan, guys ya. Gold Moon yang gue mau aktifkan. Sebelumnya gue ada rencana aktifin ke Ganesha ataupun Siri Putih, tapi nggak jadi. Di sini sisa 5 lagi. Sisa 5 lagi gue ambil Gold Moon yang ini. Jadi gue ceritakan, guys ya, di sini gue hanya menghabiskan 40.000 diamond total seperti ini. Gue ikut di event piringan putar gelombang ini. Bulan lalu gue spend 20.000 ya kan. Hari pertama gue hanya bisa beli 10 tiket. Hari kedua gue bisa beli 10 tiket lagi. Nah, terus gue spend 20, gue ambil ini 40 frag. Tapi gue juga dapat seperti ini, guys. Voucher tambahan ini gue dapat juga, seperti pil pet ini juga dapat, gue dapat diamond juga dapat seperti. Jadi satu hari itu gue spendnya ke 20 tiket. Gue nggak nyicil-nyicil, guys ya. Gue nggak nyicil. Hari pertama gue spend 10, hari kedua gue spend 10. Enggak, guys, nggak gitu, guys ya. Tapi kalau udah ada 20 tiket, gue langsung spend seperti itu. Gue tunggu aja. Seperti itu, guys. Di sini gue mendapatkan 2 kali diamond. Nah, event ini dari awalnya bulan lalu keluar, terus sekarang bulan sekarang keluar. Jadi bisa disimpulkan ini keluarnya sebulan sekali, dan gue sangat sangat merekomendasikan kalian ikut event ini, guys ya. Walaupun nggak dapat ranking harian, nggak masalah seperti itu. Jadi kembali lagi gue kasih tahu dan tekankan caranya. Ini misalnya, ini kan berlangsung selama 3 hari ya. Iya, 3 hari. Di sini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama kalian ambil 10 tiket, ini borong aja. Hari kedua kalian beli 10 tiket. Udah gitu aja, gitu aja. Nanti kalau udah ada 20 tiket, kalian langsung spend aja 10 kali draw ini, spend 2 kali seperti itu. Kalian kan pokoknya pokok dari spend 20 itu mendapatkan 40 voucher. Nanti bisa kalian dapatkan ini. Kemarin kalau nggak salah gue dapat 9 bukan kemarin sih, tadi gue dapat 9 voucher tambahan ini. Seperti itu. Sebelumnya juga gitu. Jadi gue bisa ngaktifin Gold Moon sekarang. Seperti itu, guys ya. Nah, nanti kalau kalian cuma dapat 40 frag, jangan sedih. Bulan depan kalian ikut lagi. Siapa tahu bulan kedua kalian bisa aktifin Gold Moon seperti gue, karena mendapatkan total lebih dari 100 voucher tunggangan. Dan ini bebas kalian memilih apa. Jadi kalian nggak perlu menang event dengan menggunakan diamond ratusan ribu diamond, itu nggak perlu. Cukup 40.000 diamond kalian sudah dapat Gold Moon yang bebas kalian mau aktifkan. Jadi kalian nggak perlu ini kan buat Gold Moon awal bagus. Jadi kalian
itu nggak perlu ambil di Han lagi dengan harga 100.000 ini, 100 perak ini harga 100.000 guys ya. Jadi nggak perlu. Kalian hanya perlu menghabiskan 40.000 diamond, belum lagi kalian juga bisa mendapatkan pil peliharaan, bahan untuk demon, token pet juga, sama kalau beruntung kalian bisa dapat diamond yang ini. Kalau gue sih dapatnya yang ini seperti ini. Jadi kalian nggak perlu susah-susah mikir lagi. Tapi kalau kalian mau top up, silakan. Ini harganya 75.000 kalau nggak salah. Kalian bisa top up menggunakan voucher Google Play Card atau terserah kalian bisa menggunakan jasa top up. Tapi resiko itu selalu ada, guys ya. Resiko itu selalu ada. Tapi kalau yang benar-benar aman dan tidak mengganggu kelangsungan akun kalian di masa depan nanti, silakan pakai voucher Google Play Card. Di sana biasanya gue nggak pernah kena pajak, guys ya. Misalnya kalau seperti top up 4.000, misalnya contoh 4.000 diamond, gue misalnya bayar 600.000 gitu contoh kan. Itu gue bayarnya cuma 600.000, nggak ada potongan lain lagi, nggak ada. Kalau dulu sih gitu, tapi nggak tahu sekarang. Tapi gue dari dulu sih kalau top up game itu memang pakai voucher Google Play, guys ya. Kalian bisa belinya di Indomaret atau Alfamart seperti itu. Dan harganya di sana juga sama. Kalau kalian beli voucher yang 100.000, harganya 100.000. Kalau kalian beli 100.000 misalnya harganya 130.000, kalian bisa laporkan seperti itu kalau ada pungli di sana, karena sejatinya harganya sama, guys ya. Seperti itu. Gue dulu pernah itu ditipu kayak gitu dan akhirnya itu karyawannya dipecat. Dan di sini gue akan aktifkan Gold Moon ini, guys ya. Dengan segala pertimbangan sebelumnya gue sebenarnya memilih dua Gold Moon dulu yang jadi pertimbangan gue, karena gue butuh ya penetral buff seperti ini. Gue butuh sisi putih atau enggak Ganesha. Tapi setelah gue banyak melakukan diskusi sama tim gue ya kan, mana yang lebih enak dulu diambil, karena nggak cukup juga butuh satu gold moon penetral ya kan, ataupun kebal gitu, nggak cukup, itu lumayan banyak. Mau nggak mau gue harus punya rencana lain seperti itu, memiliki pilihan lain, dan pilihan tersebut jatuh pada ya ini Gold Moon kemenangan. So, kita aktifkan. Aktifkan dulu, guys. Nanti gue akan merekomendasikan kalian lagi Gold Moon mana yang oke. Oh ya, biasanya kan kalian itu melihat karakterku, buat yang baru main yang nggak tahu ya kan. Karakterku kalau berdiri itu di Cross Harper ataupun dalam Plunder ya kan. Itu ada aura kuning melingkar. Nah, itu asalnya dari Gold Moon seperti ini, guys ya. Gold Moon seperti ini yang labelnya gold. Nah, jadi kalian hanya tinggal aktifin ininya aja, memusnahkan ini. Kalian aktifin satu aja, itu udah keluar aura kuning yang besar melingkar di badan. Dan kalau kalian mau mendapatkan talentnya ini secara maksimal, silakan kalian upgrade semua ini sampai max. Dan bahannya ini kalau untuk maksimalkan semua ini sampai mentok di level 30 semua, ini membutuhkan kurang lebih itu sekitar 3.400 ya, 3.400 itu masih sisa dikit. Nah, seperti itu. Kalian beli aja, itu murah banget kok, murah banget harganya. Gak usah mikir. Okay. Oh ya, ini kan gue skip guys ya untuk mempersingkat durasi, dan gue juga akan merekomendasikan nanti Gold Moon mana yang bagus buat kalian ambil di awal gitu, seperti itu. Itu untuk kalian mewar di dalam server atau cross server itu sangat sangat berpengaruh sekali. A few moments later. Oke, sedikit lagi. Yes, sudah max semua guys. Seperti itu. Sangat realistis sekali. Mau ambil dulu. Ambil dulu. Dulu kali ya. Nah, ini gue mau up dulu. 10 lagi, 20 lagi. Up dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar, 10 menit lagi ada blender. Jadi di sini gue akan merekomendasikan kalian Gold Moon yang bagus buat awal game itu, guys ya. Oke, di sini gue akan merekomendasikan beberapa Gold Moon yang bagus buat kalian seperti itu, ya kan? Seperti.
Nah, yang pertama jelas di Umbral, guys ya. Ini bisa memberikan kalian kecepatan lari. Karakter kalian tuh kan larinya cepat sekali seperti itu. Dan kalau saat kalian lagi kritis ya kan, misalnya darah kalian itu sekarat seperti itu kan, ketika ketemu musuh ini bisa memberikan efek stun kepada dia, entah dia terjatuh seperti itu dan dia gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalian memiliki kesempatan untuk pergi menjauh dan melakukan regenerasi kepada darah kalian seperti itu. Ini bagusnya seperti itu. Yang kedua ada si naga ya kan. Jadi ini buffnya adalah pembalik damage guys ya, pembalik daya serang. Jadi kita bisa bilang Gulmun ini kalau kalian aktifkan seperti itu, ketika musuh memberikan serangan kepada kalian, damage-nya itu bisa berbalik kepada dia. Jadi dia itu makan damage-nya sendiri seperti itu. Itu bagusnya ini seperti itu guys ya. Oke, dan ini adalah Gulmun terakhir yang akan gue rekomendasikan, yaitu adalah Aurogus. Jadi ini lebih ke gini guys ya, ini lebih ke regenerasi HP seperti itu. Saat darah kalian sekarat itu bisa dinaikkan terus, itu efeknya dari sini, dan jelas kebal dari serangan musuh seperti itu. Lebih tepatnya seperti kebal guys, regenerasi dan kebal. Nah, gue hanya bisa merekomendasikan 3 guys ya Gulmun ini. Yang pertama dari Umbral, kedua dari Naga, ketiga dari Aurogus. Sisanya kalian bisa pilih seperti itu. Nanti pilihan keempat itu kalian bisa bebas pilih. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Misalnya seperti ini, kalian lihat di pemusnahkan, kalian baca sendiri sekiranya mana yang kalian mau ambil seperti itu Gulmun berikutnya. Seperti itu guys ya, seperti itu. Jadi nggak usah ribet. Kalian cukup ganti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kalau kalian mau baca. Seperti itu, gue juga seperti itu. Ini juga udah mau plunder, wah 3 menit lagi mau plunder seperti itu. Jadi hanya seperti itu yang bisa kujelaskan. Pertama dari event, ini sangat gue rekomendasikan sekali kepada kalian, ya kan. Yang kedua, gue juga udah merekomendasikan beberapa Gulmun juga yang terbaik menurut gue pribadi seperti itu. Tapi setiap orang memiliki rekomendasi Gulmunnya beda-beda. Tapi dari gue pribadi hanya itu Gulmun yang gue rekomendasikan untuk awal kalian bermain guys ya, untuk new player seperti itu. Dan gue akan tambahkan satu lagi Gulmun, Moon yang merah ya, untuk kalian gini. Moon merah, satu Moon merah ini untuk stun jelasnya. Kalau kalian mau milih dapat Moon merah, ambil ini aja. Kalau kalian ada pilihan, yang kedua ada Moon biasa, Moon yang murah, ada Moon legendary, kalian bisa ambil ini. Ini serangannya bagus sekali, menambahkan daya serang bagus sekali seperti itu. Kalau Moon merah ambil yang tadi winter, kedua ambil yang ini. Kalau Moon biasa seperti itu guys ya, kalau ada pilihannya di voucher kalian ketemu seperti itu guys ya. Gue mau plunder dulu ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini dari gue, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan ingat like bagi yang suka, ingat subscribe bagi yang belum. Kita akan berjumpa di next video. Dadah guys. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.